sampai sekencang-kencangnya, sampai sakit hatinya tuh udah habis semuanya, yeah. Jangan sampai ada yang tertinggal satupun juga. Mau bayangin tuh. Nah, itu enak. Iya kan airnya kan sampai keringetan loh. Enak, enak. Apa benar? Dikasih tisu. Nah, di rumah terang kenceng. Iya, makanya kan saya bilang ntar kalau misalnya itu nanti bisa sampai yang tapi pas nangis. pas keluarin begini tangannya berarti. Kita begini aja keluarin. Mudah. Ini mudah bisa untuk segala macam. Dan nanti ada teknik-teknik. Iya. Berarti kalau misalnya pas kita buang nafas begitu nggak apa? Nggak apa-apa itu saya refleksi, iya nggak apa-apa saya kan tadi kayak ininya sih bebas iya bener. Bebas saya ini soalnya kan itu teknik untuk pembuangan lepasan bukan untuk meditasi atau apa bukan pembuangan semua energi kelam energi kelabu energi negatif yang ada di dalam diri kita jadi caranya ya itu tadi ucapannya sepertinya sudah negatif berubah saya pikir hilang gitu aja iya makanya kita kumpulin terus itu efektif loh iya, serius bener. Efektif ya soalnya enak loh soalnya kita di Kemang ada kayak gitu khusus untuk itu jadi meditasi jam malam jam 8 tapi malam di Kemang di tempat orang-orang kaya semua jadi orang yang pada stres-stres di situ jadi sama-sama rame-rame kita bikin saya ikut pernah tapi jauh gitu jadi dengan cara kayak gitu bener-bener apa yang hari ini kita kerja tuh stres terbuang semua dengan teknik itu enak banget jadi, enak kok enak wah ada yang saya kenceng kan sekenceng kan saya juga pengen nanti di rumah latihan iya nggak ya mau
nanti mau terakhirnya mau sampai nangis mau apa bebas aja ya. Habisin aja ntar udah habis teng yeah. Itulah jadi mengangkat keenergian yeah. kita yang yep. baru yep. Nah nanti saya itu baru kita isi dengan energi yang tadi, energi kebahagiaan, cinta kasih, kesenangan, itu yang akan meningkatkan derajat martabat kita. Jadi kita udah membuang semua, kita isi dikit-dikit penuh akhirnya kebahagiaan yang kita terima. Yeah, yep. Jadi nanti under pressure-nya kita di bawah alam bahasa sendiri, akhirnya yang keluar kebahagiaan, bukan yang kayak buruk-buruk apa segala macam yeah. negatif orang semua yang dilihat, ya itu yeah. yang nggak benar kan? Iya yeah, benar. Okay, ini posisi kaki begini deh. Posisi kaki gitu. Sebenarnya kalau pelepasan posisi nggak apa-apa, gini juga boleh, nggak apa-apa. Lebih relax begini lah. Lebih ya. Relax. Saya kan kalau ini ada tekanan iya, kan. Benar. Saya kan itu sistemnya hanya pembuangan, iya. pembuangan untuk ininya kita, bukan untuk power ke diri kita. Iya. Oke, sekarang tadi kan udah pelepasan, iya. nah sekarang kita untuk pembuangan energi negatif. Yeah. Ada di dalam diri kita dan pembukaan kolbu dulu. Soalnya kalau misalnya kalau tadi pelepasan ini apa namanya? Emosional yang under pressure dari lahir sampai gede, pokoknya kekesalan kita buang dulu. Soalnya kalau misalnya kekesalannya itu kita nggak buang, nanti setelah tahu kan secara refleks dia timbul sendiri. Pada saat yang nggak dibutuhkan dia timbul. Begitu timbul kan kita akan ada reaksi negatif kan? Yeah. Jadi benci, jadi dulu kan kamu gitu, nah kan itu yeah. sekarang gak langsung kan, nah itu kita buang semua, ya biarin lah, ya udah masa lalu ya kita buang, yang masa akan datang yang baik-baik aja semua yeah. gitu, itu kan under pressure mainannya kan, yep. under apa alam bawah sadar sebenarnya yeah. itu yang akan paham, kita paham. Angkat, yeah. buang, habis, yeah. nah gitu, itu tahap awal. Nah tahap kedua perbedaan saya dengan yang lain, saya ada nama istilah pembukaan kolbu, yeah. jadi sebelum kita membuka cakra yeah. Reiki dan Kundalini kita kunci pertama harus kolbu. Kenapa kolbu? Ya inilah sumber dari segala keilmuan, bukan yeah. di mana-mana. Hati, heart, yeah. soul, so. Di dalam inner. Nah namanya apalah whatever, yang penting presetannya sama semua itu. Preset apa? Iya, saya banyak banget mau ini segala macam. Ya siap. Intinya itu doang gitu. Siap, siap. Oke, okay. Pembersihan kolbu ini kenapa diperlukan? Karena ada yang tadi apa keilmuan. Iya, apalah. Yang salah. Nah, ini kan bedanya ke knowledge. Iya. Yeah. Knowledge. Knowledge itu udah bermain di pikiran, kan? Yeah. Di pikiran masuk ucap. Masuk ini. Jadi ini yang akan kita bersihkan gitu. Yeah. Jadi begitu ini kita bersihkan, woi, encrong hasilnya. Siap. Tahu enggak saya? Saya asing. Hah? Asing. Iya. Apa yang saya mau terjadi sini? Kan saya belajar untuk nurunin negatifnya aja bisa bertahun-tahun. Nah, saya udah alami gitu, jadi yeah. gak usah jauh-jauh, di luar negeri aja saya berucap salah aja kejadian. Kayak MRT waktu di Singapura, ini kok kayaknya anteng banget, gak rusak. Ya emang iya kan, saya kan yeah. itu kan kelintas aja gitu. Saya bukannya mau negatif, kok kayaknya lancar banget ya MRT di Singapura, gak ada gue. Langsung, astagfirullah saya langsung. Nah kayak gitu, jadi gak boleh, udah gitu gak boleh yang negatif. Lagi itu saya pernah juga, kok gak pernah ada yang apa ya gotong orang meninggal dikasih lihat dengan mata. Akhirnya ya udah dengan beberapa banyak kejadian, astagfirullah, udah buang. Iya. Ya maunya juga yang indah-indah aja kali, ngapain udah jam enggak gitu, ngapain gitu kan? Iya. Itu kan merugikan juga orang meninggal di negatif, iya, ada untungnya juga gitu kan? Nah udah, jadi itu istilahnya itu ini yang kita apa istilahnya kehebatan kita nantinya. Jadi kalau misalnya memang kita ditakdirkan diberikan ilmu seperti itu, jangan sampai sombong, takabur, yeah. yeah. harus selalu low profile. Kayak saya di HI itu, saya kan dari awal saya sebagai IO, saya nggak pernah pamer keilmuan, jadi akhirnya saya jadi bahan hinaan. Yeah. Itu orang cuma bisa jadi IO doang, nggak bisa apa-apa, ya sebenarnya diam aja. Kan ilmu nggak perlu dipamer-pamerin, nggak yeah. perlu apa kan, justru saya mensupport mereka supaya mereka maju. Maksudnya yeah. pada mereka tuh masih newbie-newbie lah istilahnya kan, masih anak-anak kecil baru kemarin baru bisa gitu. Nah saya udah 20-an tahun, tapi saya masih tetap angkat-angkat diam gitu. Tapi kalau misalnya saya udah marah, baru saya bantai. Jeleknya di situ, ada Leo-nya. Leo-nya yeah. itu yang bikin ada emosi juga sih. Emosi. Oke, okay. Nah sekarang maju, saya mau pembersihan kolbu. Yeah. Nah, tunggu. Nah, jadi pembersihan kolbu itu mulai di sini. Yeah. Saya akan tancap ini, yeah. dada ya. Tapi kalau misalnya ada hal apapun juga yeah. di dalam tubuh kamu, nanti saya akan teriak apa segala macam. Kamu santai ya, yeah. nggak perlu ini ya.
kamu tetap aja begini. Tetap ya. Mm-mm. Itu kaki nggak apa-apa, bagus kok kayak tadi. Nggak apa-apa ya? Bagus. Asalnya ininya keluar. Yang penting ininya keluar. Jempol ya? Bukan, ini kan energi kita sirkulasinya nih keluar. Enggak, tadi bener-bener nggak apa-apa. Oh gini. Tetap keluar. Ya kan tetap keluar kan? Iya. Ini yang di dalam yang dikeluarin gitu. Dalam. Ya gini. Gini aja dari mana? Jadi ini saya mau pembersihan kalbu kamu ya. Iya. Gila kayak kamu tarik nafas, baca doa, apapun juga istighfar 10 kali. Rilek aja, merem ya. Pasrah ya. Ntar apa yang dirasakan ya kamu rasakan. Tarik nafas. Enggak. Biasa. Ya. Yep. Tarik nafas gitu aja panjang, pendek aja. Istighfar ya. Kamu nanti kalau udah terkenal jangan sampai lupa diri ya. Kamu bakalan bisa jadi tokoh kamu. Tapi kok kenapa jadi tokoh udah ulama ya? Kan kamu berpikiran seperti itu. Thank you.
makan lagi. Alhamdulillah. Gimana rasanya? Iya, apa hangat. Itu semuanya loh kayak inisiasi. Kan kalau misalnya di main kita main baik kan. Nah. Siap. Istirahat dulu. Pesen itu makanan deh. Kayaknya. Mana deh? Di bel kayaknya. Mau juga udah. Betul lah. Halo, oke. Oke. Ini juga ada molo, Ben. Kita ini dulu aja. Apa?